Shalom. Sekali lagi shalom. Kita sudah memasuki tahun 2024 di hari ke-19, 19 Januari. Semangatnya tolong dipupuk lagi. Kita baru masuk 2 minggu. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri, saling memberikan salam selamat tahun baru. Tuhan memberkati ke kanan dan kirinya. Kita percaya tahun ini akan lebih luar biasa lagi dari 2023. 2022 saya ingat memasuki 2023 akan banyak prediksi di 2023 itu gelap. Akan ada resesi ekonomi, akan ada pengalihan dari pandemi ke endemi, tapi kita sudah lewati 2023 dan kita ada 2024. Yang percaya 2024 akan luar biasa, beri tepuk tangannya. Terima kasih. Kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian kita. Yesus, kemuliaan, puji sembah.
baik Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang termulai Tuhan, ibadah kami Tuhan di awal 2024 ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menyambut Tuhan Yesus, kehadiran-Mu Tuhan Yesus di hati kami. Kau juga berkati Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain Tuhan, mungkin dalam perjalanan Tuhan, kayak Kau jaga lindungi mereka Tuhan, tibakan di tempat ini Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Masih tetap kuat untuk berdiri? Ya masih, jawabnya dikit ya. Masih? Amin. Kita mau tepuk tangan, kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kita mulai mengucapkan syukur kita. Tuhan itu baik bagi setiap kita, dan kita percaya tahun 2020 ini kita akan mengalami kebaikan yang luar biasa. Yesus katanya bersyukur dengan penyucian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersangkan aku namanya. Dia dipelasangkan kalah, pusingkan kalian. Semua mahluk di bumi sudah dengan nama hati mereka pujian. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya.
Mari kita naikkan pujian persiapan kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sejujur menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Surgawi, kami percaya bahwa doa-doa yang kami panjatkan di sepanjang ibadah ini Bapa dengarkan dan kabulkan. Kami juga percaya bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa atasnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan firman yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa,
Kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Syukur ya kita dapat kembali mengadakan ibadah hari ini, terlebih sebagai ibadah perdana bagi kita MNC Group. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 sampai pasal 13 ayat 4. Saya akan berkhotbah dengan judul Sebelum Melanjutkan Perjalanan. Didasarkan pada surat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 sampai pasal 13 ayat 4 dengan judul Sebelum Melanjutkan Perjalanan. Demikian bunyinya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Amin. Apa yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu, adalah sebagian dari ringkasan kisah pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat berhasil di dalam bidangnya, karena mereka suka melibatkan Tuhan. Di sini disebutkan sebenarnya mereka sudah cukup berhasil di Yerusalem. Tapi kembali lagi ke pos dari mana mereka dulu diutus, itulah Antiokhia di Syria. Dan sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka berdoa lagi, bahkan berpuasa, berdiskusi, berunding, ngobrol, mencari apa ya kehendak Tuhan, kemana ya Tuhan akan mengutus kita kemudian. Lihat, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat berhasil dalam pelayanan. Ini adalah satu contoh untuk kita teladani. Betapa kalau kita melibatkan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia. Kita kan harus melanjutkan perjalanan. Pergantian tahun kan bukan berarti kita jadi berhenti. Karena kalau kita berhenti juga akan mati. Coba dimanapun Anda berhenti, berlama-lama di situ Anda akan mati. Coba yang punya pacar ada? Coba Anda gak pacaran dengan pacar Anda setahun. Apa yang akan terjadi? Coba Anda punya pekerjaan gak dikerjain kerjanya. Coba Anda masuk kantor tapi di kantor gak bergerak. Coba Anda nanti keluar dari ruangan ini di jalanan sana berhenti. Apa yang terjadi? Kita harus bergerak, kita harus melanjutkan perjalanan. Apapun bidang kita, dalam hal apapun. Wah, aku mau pensiun pendeta. Ya justru karena mau pensiun harus segera lagi bertindak, kemana ya Tuhan. Apapun itu, dalam segala bidang. Ini satu contoh. Kita seharusnya melanjutkan perjalanan, tapi jangan sembrono. Jangan asal jalan aja kawan. Lakukan persiapan, persiapan yang benar. Kita seharusnya melanjutkan perjalanan dengan persiapan yang benar. Apakah itu?
Apakah yang seharusnya kita lakukan sebelum melanjutkan perjalanan? Banyak betul sebenarnya yang dapat kita catat kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut. Tiga diantaranya yang umum adalah, yang pertama, kita mengadakan evaluasi. Berikutnya kita menambah energi. Lalu kita meningkatkan emansipasi. Tiga hal sebelum kita melanjutkan perjalanan. Yang pertama adalah kita mengadakan evaluasi. Sampai sejauh ini kita melangkah, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah terjadi dalam hidup kita, apa yang telah kita perbuat bagi sesama kita. Mengapa kita begini, mengapa kita begitu? Coba lihat surat Efesus pasal 5 ayat 15. Surat Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita saja membaca ayat 16 juga, paling tidak dua kata pertama, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ayo dong, gunakan juga waktu sesi di mana kita bisa introspeksi diri. Coba lihat ayat ini, ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama, pilih ya, bagaimana mereka hidup atau bagaimana kamu hidup. Ini soal orang lain yang dievaluasi atau diri sendiri? Sudah cukup kita mengevaluasi orang lain. Saatnya kita mengevaluasi diri sendiri. Jeleknya kita adalah salah satunya, kalau sama orang lain tuh keras, sama diri sendiri lembek. Bahkan suka ngalemin diri sendiri. Ya aku sih salah bang, tapi kan baru sekali katanya. Aku sih salah bang, tapi dia lebih salah tuh. Tapi kalau orang lain salah, kita ngomongin di mana-mana. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bukan bagaimana orang lain hidup. Bukan bagaimana temanmu atau tetanggamu hidup. Bukan bagaimana bahkan anggota keluargamu hidup. Bukan bagaimana suamimu hidup, istrimu hidup, anak-anakmu hidup, orang tuamu hidup, kakak adikmu hidup, teman kerjamu hidup, teman sepelayananmu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, bicara mengenai hidup ini luas ya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua dalam keluarga, dalam bisnis pekerjaan, marketplace, kepegawaian, sebagai pegawai biasa, sebagai instruktur, sebagai manajer, leader, top leader, sebagai anggota masyarakat, driver, ataupun penumpang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Evaluasi dulu. Apa yang telah aku lakukan sepanjang tahun lalu ya? Ya, panjang ini urusannya ya. Tapi saya juga harus usahakan segera. Karena ini kita punya durasi bagi-bagi. Katakanlah tiga hal juga yang perlu dievaluasi sebagai catatan saja. Tapi ini variatif. Keberhasilan, kegagalan, kesalahan. Kita apain tuh? Buka lagi catatan kita. Katakan dari sejak tanggal 1 2023, ini bicara tahun lalu, sorry saya sebut angkanya langsung, sampai 31 Desember. Buka dong catatanmu. Apa yang berhasil, syukurilah, saksikanlah. Jangan, biasa. Oh enggak, berhasil itu adalah anugerah. Jangan bersyukur hanya bagi diri sendiri. Tuhan tahulah, enggak, harus ucaplah syukur. Bukan mau pamer. Maka ada persembahan-persembahan dalam Alkitab. Itu adalah supaya kita konkret menyatakan syukur. Bukan Tuhan itu butuh uang, butuh makanan.
Ucap juga dong terima kasih kepada rekan kerja kita yang mendukung kita berhasil. Iya dong, fair dong, cengli dong. Beritahu dong kepada bos kita, bos, terima kasih bos. Eh kawan, terima kasih ya. Terima kasih istriku, terima kasih suamiku, terima kasih ya anak-anak. Lalu kalau kita ada kegagalan, ya jangan sembarang nuduh. Jangan sembarang nuduh diri sendiri, jangan sembarang nuduh orang lain. Tapi tak ada asap kalau tidak ada api. Jangan anggap angin lalu, jangan anggap angin lalu masa lalu itu. Sebab data apapun gak bisa hilang. Hanya bisa diakui, hanya bisa diabaikan. Anda punya handphone semisal, data di situ Anda hapus, enggak akan terhapus. Apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Data sesungguhnya di sini dalam kerajaan Allah. Dan apapun akan disingkapkan. Kalau kita gagal pastilah ada sesuatu, ada apa ya Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Apalagi kalau kita ini bersalah. Kalau kita bersalah, ya kita harus mengakui, menyesali, memohon pengampunan atasnya. Selesaikan. Jangan kita melangkah tahun ini tapi beban-beban masih lalu, masa lalu masih di bawah. Termasuk kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, selesaikan dulu. Selesaikan. Bagaimana kita bisa berlari ke depan, melaju cepat kalau kita diikat dari belakang? Bagaimana? Yang kita ingat dulu terus. Kita tidak apa dengan masa lalu, justru karena itulah coba selesaikan. Kita mau melangkah nih, kita mau move on nih, kita mau bergerak maju nih, kita mau langkah kita lebih lincah nih, lebih ringan nih. Adakan evaluasi kawan-kawan? Adakan evaluasi terhadap diri sendiri ya. Jangan evaluasi orang lain lagi. Ini adalah urusan dengan kita. Perhatikanlah dengan seksama. How do I live? Not how do they live. Bagaimana saya hidupnya? Contoh beribadah, coba jujur, berapa kali madol? Ibadah minggu pun berani madol. Apa pentingnya evaluasi? Bisa lihat saya sebentar? Please, please, please lihat saya sebentar. Ini bukan ruang istirahat ya, ini ruang ibadah. Please. No other result with the same way. Bagaimana kita ada hasil akhir yang berbeda kemudian apalagi lebih baik tahun ini kalau cara kita sama aja seperti dulu terus. Ubah dulu cara. Maka akan ada hasil yang lebih lagi. Jangan memulai dengan roh kelihatannya tapi mengakhiri dengan daging. Kata Galatia 3 ayat 3 oleh Rasul Paulus. Adakah kamu sebodoh itu? Saya harus cepat-cepat ya. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dengan daging, dalam daging? Saya sederhanakan, kita semua mulai dari idealisme. Tapi setelah berjalan sekian lama kok jadi menyimpang kita. Dulu kita di fakultas, prodi apapun, semuanya idealis. Fakultas hukum, maju tak gentar. Membela yang benar. Tapi setelah jadi praktisi hukum masih tidak idealis. Di seminari seperti kami ini, masuk seminari, beritakan Injil apapun yang terjadi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji asal. Tapi setelah jadi pendeta, pengkhotbah, dari gedung gereja ke gedung gereja hampir tidak lagi nginjak jalanan tuh pendeta super masyur, masih ada idealisnya seperti dulu. Pertama kali
kali masuk kerja, pertama kali masuk kerja di Bekasi Tuhan, saya diterima kerja Tuhan. Setelah itu lama kosong kali orang ini. Inilah yang disebut di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5, kamu kehilangan kasihmu yang semula. Kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Biarlah kita kembali kepada kasih kita yang semula. Maka perhatikan dengan seksama bagaimana ya saya hidup. Tuhan, ada banyak cara introspeksi diri. Yang paling utama adalah dengarlah suara Roh. Coba lihat Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 13. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Tetapi apabila Roh itu datang, itu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan, biarlah kita mengadakan evaluasi. Jangan terburu-buru. Wah, tahun lalu putus pacar, tahun ini mesti ada pacar. Iya, puji Tuhan, tapi mestinya itu dengan siapa? Wah, tahun lalu aku kekurangan, tahun ini harus gak kekurangan lagi. Ya, caranya bagaimana? Kita umat Tuhan loh. Value-nya value, biblical value. Ya, siapa suruh jadi ngaku murid Kristus? Siapa suruh jadi ngaku murid Kristus? Kita tidak akan dituntut harus sesuai Alkitab kalau kita tidak percaya pada Alkitab. Itulah harga yang harus kita bayar. Berikutnya, Bapak Ibu, adalah kita menambah energi. Karena kita ini kan makin hari beban bertambah ya. Betul ya? Beban bertambah. Nah, persoalan bertambah. Masalah bertambah. Variasi bibit penyakit bertambah. Variasi virus bertambah. Tuntutan pekerjaan bertambah. Cepat sekali. Cepat sekali. Dalam segala bidang cepat sekali. Kalau kita ini tidak tambah energi, kita gak sanggup. Ada satu ayat yang menarik sekali, Bapak Ibu. Tapi harap maklum kalau ini bicara hewan dulu ya. Bukan kita mau disamakan dengan hewan, tapi justru hewan aja begitu, apalagi kamu, itu maksudnya. Jadi ini perbandingan superlatif. Coba lihat Amsal 14 ayat 4. Boleh kita bangkit berdiri sebentar, kita baca bersama-sama. Ya, kenapa kalau nyanyi berdiri terus selalu khotbah harus duduk terus ya enggak? Coba, ini ayat indah sekali. 1, 2, 3. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Terima kasih ya, duduk lagi. Intermezzo aja. Ini ayat, lihat, lembu dengan sapi pada ayat ini sama. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Maksudnya gandum sudah ada. Di ladang dia dihasilkan panen, dibawa ke gudang pakai apa, bawa ke rumah pakai apa, ke lumbung pakai apa. Ya lembu, alat pengangkutan pada masa itu. Kalau tidak ada lembu, tidak ada gandum di rumah, di sawah aja itu terus. Kalau mau hasil lebih banyak, ya tambah kekuatan tuh sapi. Jangan sapinya dipecutin terus, gak dikasih makan, gak ada waktu istirahat. Bagaimana akan memindahkan gandum kalau tidak ada sapi atau lembu? Nah, kita ini tidak seperti lembu, lebih-lebih dari lembu. Kita ini tidak rutinitas hanya mengangkat barang seperti sapi atau lembu dari ladang ke gudang atau ke rumah. Banyak beban-beban kita, energi yang harus kita miliki ini harus banyak untuk kita bagi-bagi. Kita jadi orang tua mesti pikirin anak. Punya pacar tadi mesti pikirin pacar.
tuntutan pekerjaan, pelayanan lagi. Jangan-jangan Anda masih studi sekaligus sore atau malam hari. Ikut training ini, training itu, disuruh perusahaan pergi ke sana, pergi ke situ. Atau ada peristiwa tambahan yang tidak mengenakan. Orang tua kita sakit, kita harus tungguin dia semalaman. Jangan-jangan dari rumah sakit langsung kita pergi ke kerjaan. Pagi-pagi kita bangun pagi-pagi mengejar bus, mengejar alat transportasi yang lebih murah. Lumayan hemat-hemat. Terus kita ini harus bergerak. Siang-siang kita telepon kalau ada punya baby. Gimana mbak, anak saya jagain ya. Beban juga itu. Semua itu butuh energi. Orang sakit di hati kita, orang menyusahkan kita, itu kita harus hadapi dengan energi. Godaan-godaan, pencobaan-pencobaan, kalau kita tidak tambah energi, tidak akan tambah hasil tahun. Enggak akan. Mau lebih berhasil tahun ini? Tambah energi. Energi ada dua, energi jasmani dari makanan jasmani. Maka jangan gak makan, makanlah secukupnya. Makanlah secukupnya. Makanlah yang sehat, yang bersih. Usul saya, sekali-kali bawalah makanan dari rumah. Pasangan istri Anda, kalau Anda suami itu paling sehat. Pasangan mama paling sehat. Gak ada rasa pendeta. Sudahlah, dalam nama Tuhan Yesus. Penting sehat dulu kita. Ah, saya tidak ngatur-ngatur Anda mau makan apa. Karena kita ini apa yang kita makan. Dan jangan rakus. Tarhilala pendeta, tarhilala. Tarhilala itu apa ya? Lumayan tanggung, udah sikat bleh. Ya tarhilala ke malala. Mari. Tetapi juga jangan lupa dengan namanya makanan rohani. So, manusia tidak hidup dari roti. Amin. Manusia tidak hidup roti, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa disebut, sorry, Matius 4 ayat 4. Mengapa disebut dari mulut Allah? Supaya firman itu kita tidak dapatkan dari luar diri Allah. Kalau mau dapat firman Allah, harus kita berkomunikasi dengan Allah. Boleh gak lewat orang lain seperti pengkhotbah seperti sekarang ini? Boleh, tapi pastikan betul memang dia menyampaikan firman Allah. Jangan salah arti ya, ini agak sensitif. Ada namanya ibadah online. Hati-hati dengan ibadah online. Kita tidak hati dengan ibadah online. Tapi ibadah online itu adalah kesempatan khusus dalam situasi yang khusus. Seharusnya kita membangun ibadah on-site. Benar. Begini, saya harus, jangan salah arti. Teknologi apapun kita gunakan, tapi lihat fungsinya. Media sosial untuk mempersatukan antar anggota masyarakat, betul tidak? Bukan dengan sorga. Kita mengapa bisa media sosial? Karena pakai satelit bumi, betul tidak? Data dikirim ke satelit bumi, dikirim lagi ke mana? Ke kita. Kalau kita ibadah online mentok di satelit tuh, nggak nyampe sorga lo, tanggung resiko lo, bukan main. Kalau mau ibadah ketemu Tuhan dimanapun, ini sikap hati kita, sikap hati dijaga. Gampangnya gini, menyederhanakan. Kalau mau ibadah kita cepat ketemu Tuhan, pakai cara manual udah. Berlutut, angkat tangan, bersuara, nangis udah. Pasti jumpa Tuhan. Tapi kalau Anda pakai sosmed untuk ibadah, kawan, beda hal.
Tunggu, apakah kita perlu sosmed, televisi? Perlu. Tapi untuk belajar, bukan untuk jumpa Tuhan. Itu poin saya yang disalahpahami. Jadi pakailah sosmed menyebarkan firman Allah supaya orang tahu firman. Pakai juga sosmed untuk belajar tema-tema tertentu. Tapi konteksnya tadi, kalau mau jumpa Tuhan kawan, harus jumpa dengan cara manual, pakai satelit surgawi. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang kau yang bersemayam di mana? Surga. Tuhan alirkan kuasanya lewat firman-Nya, lewat doa-doa, penyembahan, dan ada namanya kekuatan roh. Amen. Amin. Amen. Ayat terakhir mengenai hal ini, cepat saja. Lihat Yesaya 40 ayat 31. Ini indah sekali. Wow. Yesaya 40 ayat 31. Baca sama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku mau kayak begini Tuhan, aku mau. Aku harus berjalan seharian Tuhan. Aku gak mau lelah, banyak urusan aku, banyak tanggung jawab aku, banyak pelayanan aku, banyak pikiran nih, banyak beban nih. Aku mau berlari Tuhan, tapi aku tidak lesu Tuhan, tolong aku Tuhan. Banyak tugas di kantor, tugas di rumah, tolong aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Miliki altar pribadi, mesbah pribadi, sajadah pribadi, berlutut. Kalau tidak berlutut, hati kita direndahkan. Karena sikap hati lebih pokok daripada sikap, saya ulangi, sikap batin lebih pokok daripada sikap badan dalam beribadah. Tambah energi ya. Jangan lupa makan-makan jasmani, tapi juga hati-hati dengan, jangan gak makan makanan rohani loh. Nanti gak kuat kita mengangkat beban. Kalau orang menyakiti hati saya perlu gak ampuni dia? Tapi mengapa kita di depan 1 meter lagi aja kok gak bisa bersalaman untuk mengampuni? Karena apa? Karena kita terlalu lemah. Kita butuh energi untuk mengampuni. Yang terakhir adalah kita meningkatkan emansipasi. Alasannya apa? Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celaka orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Makanya tidak baik manusia seorang diri. Dan Tuhan sebenarnya sudah sediakan penolong, tidak hanya berkonteks suami istri. Betul? Tapi masalahnya mau enggak sih kita meningkatkan kerjasama dan bekerja bersama-sama. Pokoknya bekerja mandiri bagus, tapi tetap harus sifatnya itu menghargai kebersamaan. Karena kita tidak akan dapat maju sendirian, Bapak Ibu, percaya saya. Enggak akan. Jangan ada suaminya cuekin, ada istrinya cuekin, ada teman dekatnya dicuekin. Dan kalau membangun komunikasi dalam rangka membangun emansipasi yang sportif ya, misalnya jangan hubungin teman kita kalau susah aja. Ntar akhirnya terpola modusnya, lama-lama nggak diangkat loh telepon kita. Ah, siapa itu? Sudahlah. Pasti karena dia lagi susah maka hubungin kita. Akhirnya kita didikte. Rugi. Ya, kita sama-sama. Mari kita tingkatkan emansipasi. Bagi tugas, bagi hasil. Bersatu kita maju. Rapatkan barisan, hand to hand, yuk. Maju yuk, pelayanan maju yuk, rumah tangga maju yuk, pelayanan dalam pekerjaan maju yuk.
bersatu kita. Hanya Tuhan yang gak perlu teman, tapi kita adalah makhluk sosial. Anda punya suami? Punya. Punya istri? Punya anak, punya orang tua, yuk perlakukan mereka sebagai temanmu. Teman dalam menjalani kehidupan. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya yakin semua kita ingin berhasil lebih lagi tahun ini. Tapi harus meningkatkan emansipasi. 2 eyes are better than one. Lebih banyak pekerja, lebih banyak hasil. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Jangan takut bekerja sama. Jangan takut. Tetapi paling akhir ini, terakhir melalui pendeta, berakhir ini udah. Namun Tuhan sajalah sobat yang sejati. Amin. Amin. Suatu ketika kita bisa ditinggal orang tua kita, suami atau istri kita. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah ibuku dan keluargaku meninggalkan aku, tapi Tuhan selalu menyertai aku. Mungkin kita disisihkan, mungkin kita dipojokkan. Ingat, satu sobat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Karena dia setia dan kekal adanya. Jadi jangan pernah merasa sendirian dalam hidup ini, dan jangan mau sendirian. Tuhan, aku mau berjalan bersama denganmu tahun ini. Aku mau berhasil. Keberhasilan bukan hanya jasmani, Bapak Ibu, tapi sukacita, anugerah, hikmat, keselamatan. Terima kasih banyak ya, Anda sudah memberi saya kesempatan untuk menguraikan ini. Terima kasih juga Anda sudah mendengar uraiannya, walaupun beragam sikapnya. 3 hal dari sekian banyak hal sebelum kita melanjutkan perjalanan dalam bidang apapun, aplikasikan masing-masing adalah kita mengadakan evaluasi, kita menambah energi, dan kita meningkatkan emansipasi. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk ruangan ini, untuk fasilitas ini, terima kasih untuk gedung ini, terima kasih untuk MNC Group, terima kasih manajemen memberi kami selalu kesempatan untuk ibadah begitu begitu terbuka. Kami bersyukur biar kami gunakan kesempatan untuk menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Berkati para leader kami di persekutuan ini, berkati semua aktivis, berkati yang melayani hari ini. Apapun pergumulan kami, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Pendeta Potak, Bapak Pendeta Potak Sibarani atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan bahagia selalu bersama keluarga. Ya, tadi diingatkan bahwa energi kita harus ditambah lagi. Jadi jangan energi jasmani, GoFood-nya yang ditambah terus ya. Karena saya lihat banyak banget dari GoFood di luar. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam surga Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Sekali kami akan mengembalikan berkat kepadamu Tuhan Yesus. Kayaknya kau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kau berkati juga Tuhan Yesus untuk pengurus Tuhan Yesus yang mengelolanya Bapa. Kau berikan rasa takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini boleh berguna Tuhan Yesus untuk perluasan pekerjaanmu di tempat ini Bapa. Hanya dalam tangan kami berdoa, haleluya, amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan melihat sekilas pengumuman PDMNC Center. Doa bersama PD setiap hari Senin, besok. Senin besok 22 Januari 2024 pukul 18, lokasinya di PT Global Jasa Sejahtera, GJS, di MNC Tower, lantai 2. Untuk rekan-rekan sekalian yang terbeban untuk mengikuti, bisa menghubungi PIC-nya, ada Bapak Hans dan Ibu Eva. Ya, berikutnya. Ibadah Jumat depan PDMC Center di tempat yang sama, di jam yang sama, bersama pembicara Pastor Aditya Wijaya. Di tempat ini jam 12 sampai jam 13. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang lain bisa ajak teman-teman yang belum hadir saat ini untuk ikut bersama kita di ibadah minggu depan. Berikutnya.
Laporan kas dan persembahan PDMC Center per 18 Januari 2024, saldo akhirnya tertera di layar. Bagi teman-teman sekalian yang terbeban untuk memberikan diakonia, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, di Ibu Winda dan Ibu Yordina. Ya, berikutnya, nah, kita akan ada update data jemaat. Buat rekan-rekan sekalian yang belum mendaftarkan dirinya di update data jemaat, bisa di scan di barcode di depan atau di link URL di samping, atau juga mungkin pulang bisa scan barcode-nya di pintu masuk, di sebelah kiri pintu masuk kalau dari dalam, ya. Ya, berikutnya akan ada video ziarah Pukat dan PDMC Center pelayanan tahun lalu, ya. Ziarah rekreasi ke Gua Maria Kanada Rangkas Bitung. Kami rombongan ada kurang lebih 23 umat bersama-sama akan melakukan ziarah dan melakukan jalan salib dan misa. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman dan seluruh umat PDO dan Pukat MNC Group, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Semoga berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus selalu menyertai seluruh keluarga besar MNC Group. Terima kasih sekali lagi. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Panitia Ziarah Gua Maria Bukit Kanada dari Pukat MNC Center. Jadi hari ini kami umat Katolik dari MNC Center yang berlokasi di Kebon Siri, kami melakukan aktivitas ziarah ke Gua Maria Kanada Bukit Kanada di Rangkas Bitung ini, dan juga melakukan aktivitas jalan salib dan juga misa, kemudian berdoa di depan Gua Maria untuk intensi pribadi kami masing-masing. Pukat dan PD MNC Center mendapatkan tugas setiap bulan untuk bisa memberikan diakonia dari eksekutif chairman kami, Pak Hari Panusudibyo. Jadi secara aktif setiap bulannya kami memberikan donasi, baik itu untuk pembangunan rumah ibadah ataupun prasarana ataupun bantuan langsung ke orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang agama ataupun ras ataupun suku. Dari pribadi masing-masing, seperti tadi bisa dilihat ya, langsung melalui amplop diserahkan ke Panitia Gua Maria Kanada. Akan tapi yang donasi langsung dari Pak Hari Panusudibyo sebagai penasehat dari Pukat MNC dan PD MNC Center itu diserahkan langsung melalui seremonial tadi yang ada di altar. Kami mengetahui bahwa di sini akan ada dibangun rumah retret. Setelah kami pelajari, ternyata infonya rumah retret itu di
peruntukan untuk orang-orang yang lansia atau punya keterbatasan fisik yang tidak bisa melakukan jalan salib dalam sehari, jadi bisa menginap. Begitu juga orang-orang yang mau melakukan jalan salib tetapi dia datang dari tempat yang jauh, sehingga ada fasilitas untuk bisa menginap yang berupa rumah rekreasi. Itulah yang akan dibangun, dan kami Pukat MNC Center itu mendukung. Ari Susanto, biasanya saya dipanggil dengan panggilan Romo Ari. Saya bertugas di Kuskupan Bogor sebagai ekonom Kuskupan Bogor. Kalau pertama-tama pasti saya mewakili pihak pengelola Gua Maria. Saya memberikan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada MNC Group dan juga tentu secara khusus teman-teman dari MNC yang secara khusus Katolik ya, yang senantiasa membantu kami dalam perjalanan Gua Maria ini. Karena kenapa? Gua Maria ini muncul dari umat-umat sekalian yang memang senantiasa berdoa, bertekun dalam Bunda Maria. Namun demikian, perjalanan seiring perjalanan waktu, memang Gua Maria ini semakin berkembang ya, semakin berkembang, dan ini tidak lepas dari bantuan segenap umat beriman. Seperti itu. Jadi apa yang kami terima dari MNC pada hari ini tentu sangat membantu kami untuk memfasilitasi Gua Maria ini agar dapat menjadi tempat peziarahan yang juga aman, nyaman, dan membantu peziarahan rohani setiap umat beriman Katolik yang datang ke tempat ini. Jadi terima kasih banyak. Saya salah satu peserta dari UKAT dan BDMNC Center yang pada hari Sabtu 7 Oktober ini bersiarah ke Gua Maria Bukit Kanada. Gua Maria Bukit Kanada tidak jauh dari Jakarta, sehingga kami dari UKAT dan BD dan kami sebagai peserta sangat nyaman untuk beribadah ke Gua Maria Bukit Kanada. Semoga Gua Maria Bukit Kanada ke depannya juga lebih rapi dan lebih baik lagi yang sudah sangat rapi saat ini. Terima kasih. Multimedia, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat sekaligus doa berkat. Dipersilakan. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, demikianlah di penghujung ibadah kami, kami memanjatkan doa-doa kepada-Mu. Mula-mula atas prinsipal atau pimpinan kami di MNC Group, Bapak Haritanu dengan keluarga beliau, nyonya dan anak menantu cucu juga. Tuhan memberkatilah supaya melalui keluarga Bapak Haritanu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dia kerjakan, supaya senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Berkati Tuhan MNC Group Tuhan dalam semua bidang yang mereka geluti. Semua pegawai, karyawan, juga pemimpin-pemimpin semua level di Jakarta, kantor pusat maupun di tempat-tempat lain dalam segala bidang dan biro. Tuhan, kami berdoa, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya yang sedang memimpin negeri kami hari ini hingga nanti selesai masa tugas mereka. Tolong pemilu tanggal 14 Februari supaya berlangsung dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya bangsa Republik ini makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama juga. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan masing-masing di antara kami, apapun itu. Kalau yang sakit, sembuhkanlah dengan bilur-bilurmu yang ajaib. Kalau ada yang kekurangan, cukupilah dengan caramu juga yang ajaib. Berkati pekerjaan dan apa yang diusahakan. Kalau ada yang sedang mencari pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Mencari pekerjaan, dapat pekerjaan. Yang sedang juga ada persoalan dalam rumah tangga, Tuhan buka jalan. Yang sedang menantikan keturunan, Tuhan juga buka jalan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah sejenak kami akan kembali ke tempat kerja masing-masing, ke bagian masing-masing. Tuhan menyertai kami. Berkati pengurus MNC Group PD MNC ini. Tolong Bapak Kris dan timnya semua biar bergerak maju tahun ini lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula Ibu Inga dengan timnya. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan. Arahkan, pandang Tuhan dengan mata rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus itulah yang akan menuntun menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.